Selilire angin dalan nuju bah jambi, ngelingake riko seta sayangi. Sigarane nyawa pujani hati, wasta antepi bakal tak rapi. Neng saiki riko ono no ngendi, lungo ngilah ora ono se ngeteni. Opo pancen lali nate ngucap janji, urip bareng nanti tekan pati. Icero yoro Deli, ora bisa dadi obat hati, hati yang terjerat janji. Kawan ayu kebon kajambi, muka riko isi kesopari, muka awak isong duweni. Sampai kapan pun akan ku nanti, pesasa bendi nomotong rebes ini.
suatu hal yang harus selalu kita ingat. Kelapa sawit sejuta manfaat, memberikan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan di desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPKS dimanapun berada, saya hanya mengingatkan sebelum kita mulai acara untuk mengisi link absen yang sudah kita kirim ke kolom komentar. Karena ada hadiah menarik sekali buat Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti acara kita sampai dengan selesai. Mohon diisi link absennya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sahabat PPKS dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Eka Listia, sebagai moderator dalam acara webinar kita pagi ini dengan tema Mengapa Harus Pupuk Hayati? Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara atau yang mewakili, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara atau yang mewakili, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Medan atau yang mewakili, Ketua Serikat Petani Indonesia atau yang mewakili, Ketua Aliansi Petani Indonesia atau yang mewakili, para petani hortikultura, dan terima kasih khususnya kepada sahabat PPKS yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti acara webinar hari ini. Nah, pada kesempatan ini, Pusat Penelitian Kelapa Sawit akan melaksanakan soft launching produk pupuk hayati Fertomax. Webinar ini terlaksana adalah sebagai salah satu rangkaian acara dari peringatan hari ulang tahun Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ke-106. Sebelum kita mulai acara pemaparan dari narasumber, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Riza Arif Putranto, DIE, selaku Wakil Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Apakah Bapak Riza sudah terhubung dengan kita? Assalamualaikum Pak Riza, apakah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam Bu Eka. Iya Pak Riza. Sebelum Bapak memberikan kata sambutan, izinkan kami menampilkan CV Bapak terlebih dahulu ya Pak. Ya, silakan Bu. Oke, sahabat PPKS dimanapun berada Bapak dan Ibu sekalian, Dr. Riza Arif Putranto DIE merupakan Wakil Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang berkedudukan di Bogor. Beliau menamatkan pendidikan S1, S2, S3 dari berbagai universitas di dalam dan di luar negeri. Pengalaman bekerja mulai tahun 2015 menjadi peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Untuk prestasi dan penghargaan, saya kira Bapak dan Ibu bisa membacanya bahwa banyak sekali prestasi dan penghargaan yang sudah diraih oleh Bapak Riza. Tanpa berpanjang lebar lagi, mohon izin Pak untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Bapak Riza, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat dan hidayat kita bisa bertemu pada pagi hari ini meskipun harus melalui koneksi dalam jaringan atau daring. Tentu saja tidak akan mengurangi rasa hikmat kita di dalam pelaksanaan webinar yang akan Bapak Ibu semua ikuti pada pagi hari ini. Pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan bahwasannya Pusat Penelitian Kelapa Sawit memang terus berfokus ya dan berinovasi di dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang menjadi salah satu tulang punggung atau sebetulnya adalah core business dari kegiatan yang nantinya akan menjadi akan menjadi berkah kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
Jadi pada kesempatan ini dengan hati gembira sebetulnya saya mewakili Bapak Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan seluruh manajemen yang apa namanya selayaknya juga mengikuti kegiatan ini via online untuk menyampaikan bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami merencanakan launching terkait dengan produk kami yang bernama Vertomax ya, Solution for Sustainability. Nanti secara detailnya tentu saja Bapak Fandi Hidayat yang akan menyampaikan materi terkait hal itu. Kami sangat mengharapkan dukungan dan juga mengharapkan interaksi dari Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan ini untuk bisa aktif ya, untuk bisa juga silahkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya juga bagaimana apa namanya menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai produk kami yang bernama Vertomax ini. Jadi produk Vertomax ini sebetulnya mencoba untuk menjawab kebutuhan akan apa namanya pupuk ya di Indonesia terutama di bidang pertanian dan perkebunan yang memang selama dalam waktu kurun waktu beberapa bulan terakhir kita ini menghadapi yang namanya krisis pupuk begitu ya tanda kutip di mana pupuk menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari agronomi di pertanian maupun perkebunan terutama kalau kita berbicara kelapa sawit dengan lahan yang sedemikian luasnya kita membutuhkan produk-produk sejenis Vertomax ini dan yang lainnya yang juga mendukung dari sisi produktivitas ya. Nah, Vertomax ini sendiri adalah produk pupuk hayati cair yang memang kandungannya dari hasil pengujian-pengujian itu mengandung beberapa bakteri. Nanti mungkin Pak Fandi akan menjelaskan lebih detail bakteri-bakteri yang berkaitan dengan nutrisi-nutrisi di dalam tanah maupun hormon-hormon yang juga berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi secara manfaat ya Vertomax ini kami sangat mengharapkan apa namanya memberikan kekuatan nah, gitu ya, ya untuk memperbaiki kesehatan ya. Tanah, kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi pemupukan gitu ya, meningkatkan pendapatan tentu saja kita kalau kita berbicara di bisnis pertanian dan perkebunan juga bagaimana saat ini dari sisi lingkungan itu sebabnya segala sesuatu yang berbau bio ini menjadi salah satu tagline yang tidak bisa kita hindari bagaimana kita harus menurunkan emisi gas karbon gitu ya di lahan-lahan perkebunan maupun pertanian yang memberikan dampak kurang baik kepada lingkungan. Nah, itu adalah hal-hal di mana kita dituntut untuk selalu berinovasi. Itu pula yang menjadi salah satu backbone dari para peneliti di Pusat Penelitian Kelapa Sawit di mana kami terus berusaha untuk berinovasi ke depan dalam menciptakan produk-produk. Kami sangat mengharapkan juga dukungan Bapak Ibu semua yang mungkin menjadi stakeholders atau shareholders kami untuk memberikan masukan-masukan kepada para peneliti kami dalam berinovasi sehingga apa yang dihasilkan oleh kawan-kawan peneliti ini bisa menyentuh langsung yang menjadi kebutuhan di Bapak Ibu semua. Mungkin untuk mengakhiri sambutan saya, saya akan menyampaikan bahwasannya kegiatan yang terus kami dorong ini adalah kegiatan yang basisnya sebetulnya untuk membawa manfaat gitu ya secara luas sehingga kami terus mencoba untuk
komitmen di dalam menghasilkan teknologi-teknologi baru. Dengan demikian, melalui sambutan singkat ini, saya ingin dengan ini saya buka ya seminar atau webinar terkait dengan launching produk kami yang bernama Vertomax ya, Solution for Sustainability dengan judul Mengapa Harus Pupuk Hayati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Eka. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza atas kata sambutannya. Bapak dan Ibu, sahabat BPKS dimanapun berada, resmi sudah acara kita dibuka. Tapi saya hanya mengingatkan sekali lagi untuk mengisi form absen yang sudah dikirimkan oleh panitia ke link chat, karena banyak hadiah menarik yang sudah menanti Bapak dan Ibu semuanya apabila Bapak dan Ibu mengikuti acara kita sampai dengan selesai. Sahabat PPKS dimanapun berada, pasti sudah penasaran dong dan bertanya-tanya, mengapa sih harus pupuk hayati? Nah, pada kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan itu sudah hadir bersama kita narasumber Bapak Pandi Hidayat. Bapak Pandi Hidayat, apakah bisa mendengar suara saya? Insya Allah bisa, Bu. Apakah suara saya juga terdengar jelas ya di situ? Terdengar jelas. Bapak dan Ibu, kita live ini bersama narasumber langsung dari Jepang. Bapak Pandi Hidayat, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi, izinkan kami menyampaikan CV Bapak terlebih dahulu. Bapak Pandi Hidayat merupakan peneliti muda Kelpi Ilmu Tanah dan Agronomi, menamatkan pendidikan S1 dari jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, menamatkan S2 dari Soil and Environmental Microbiology Kyushu University, dan sekarang sedang melanjutkan S3, PhD Candidate Soil and Environmental Microbiology, Kyushu University juga ya Pak. Kalau pengalaman penelitian sudah nggak perlu diragukan lagi, hak kekayaan intelektual juga Bapak dan Ibu juga bisa baca di layar monitor. Prestasi yang ditampilkannya hanya sebagian kecil dari prestasi Bapak Pandi Hidayat sebagai Best Oral Presenter International Seminar for Indonesian Society of Microbiology 2019, dan peneliti muda terbaik 1 PT Riset Perkebunan Nusantara tahun 2021. Panitia di studio tepuk tangan semua nih Pak Pandi. Nah, tanpa berpanjang kali lebar sama dengan luas lagi, sepertinya kita langsung saja deh, nggak akan menunggu lama nih Pak Pandi untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik, Ibu Eka, mohon izin ya, saya share screen. Apakah sudah terlihat, Bu Eka? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Eka dan tim, dan juga sahabat PPKS dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali setelah sekian purnama ya, kalau boleh saya pinjam istilahnya Rangga dan Cinta ini. Karena sudah lama sekali, rindu juga untuk berjumpa dengan acara-acara seperti ini ya, webinar. Terutama ini adalah salah satu bagian dari kita ya, dari PPKS untuk memberikan edukasi ya, sekaligus sharing knowledge mengenai informasi-informasi terkini. Dan pada kesempatan kali ini kita coba brainstorming ataupun kita mau apa ya, berbagi ilmu, dan mungkin nanti kita juga bisa transfer ilmu ya dengan beberapa dengan para sahabat PPKS yang hadir pada pagi siang hari ini, dengan topik kita adalah mengapa harus pupuk hayati. Dan mungkin ini yang pertama ya, Bu Eka dan sahabat PPKS, bahwa mungkin kita mau lihat dulu ya bagaimana sih demografi, kemudian seperti apa kondisi populasi maupun kebutuhan pangan di dunia saat ini.
Seperti kita ketahui, kalau kita lihat di grafik ini merupakan data dari Our World in Data dari FAO yang saya coba kutip, bahwa dari tahun 1960 sampai dengan sekarang ya, kalau data ini dari 2015 atau sekitar dalam kurun waktu 50 tahun, ternyata peningkatan populasi ya, penduduk dunia itu luar biasa meningkatnya. Dari yang tadinya di 1960 hanya sekitar 2-3 miliar katakan, sekarang ini sudah mencapai 7 miliar lebih ternyata. Dan tentu saja kondisi ini akan meningkatkan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan tentu saja akan meningkat. Dan kalau kita lihat dari grafik ini ya, sahabat PPKS, kita bisa lihat bahwa pada tahun 1960, sebelum 1960 ya, itu sebagian besar penduduk dunia itu masih menggunakan produk-produk pangan ataupun produk pertanian yang berbasis dari non-synthetic fertilizer. Artinya itu dari belum banyak menggunakan pupuk-pupuk sintetis atau pupuk anorganik. Seperti di line yang warna merah ini ya kalau kita lihat. Tapi setelah 1960 sampai dengan sekarang, dalam waktu kurun 50 tahun, ternyata penggunaan sintetik itu, produk-produk pangan yang berbasis sintetik fertilizer itu meningkat cukup signifikan, hingga 875% dibandingkan dengan yang tanpa pupuk anorganik sama sekali. Artinya apa? Untuk mendukung ketahanan pangan, kita bicara tentang food security ya, kalau kita balik dengan apa SDGs, Sustainable Development Goals dari UN, United Nations atau PBB, bahwa salah satunya adalah tujuan 2050 itu harus zero hunger, artinya tidak boleh ada lagi kekurangan makanan. Jadi ketahanan pangan harus kuat, dan memang mau tidak mau ini harus kita gunakan ya, pupuk anorganik, pupuk atau inputan pupuk apapun itu harus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Nah itu tadi bicara tentang data demografi ya, WK dan sahabat PPKS, bahwa setelah itu kita lihat di sini adalah bagaimana fertilizer consumption-nya atau penggunaan pupuk secara umum dari dalam kurun waktu 50 tahun. Kalau kita lihat di sini ternyata tadi ya, karena demografinya meningkat, kebutuhan pangan meningkat, akhirnya mau tidak mau adalah penggunaan pupuk anorganik atau pupuk ya, input pupuk itu harus lebih besar lagi supaya bisa mencukupi kebutuhan pangan. Kalau kita lihat di sini di tahun 1961 atau 1960-an itu penggunaan pupuk ya, konsumsi pupuk itu hanya sekitar 50 miliar ya. Sorry, 50 juta saja, 50 juta ton. Tetapi setelah dalam waktu 50 tahun itu ternyata meningkat 4 kali lipat sampai 200 juta ton. Artinya memang pupuk ini kita gunakan dalam skala besar. Seperti itu, Bu Eka. Oke, Pak Fandi. Jadi sebenarnya apa sih masalah utama Pak yang dihadapi dalam areal pertanian atau perkebunan kita, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin sahabat PPKS juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kendalanya? Kan kita memang dituntut harus memenuhi pangan ya. Apa memang masalah kalau kita pakai pupuk anorganik? Salah atau enggak? Seperti itu mungkin pertanyaan kurang lebih ya. Iya, benar. Ini seperti ini juga, dua orang ini berdialog nih, dua kawan ini ya, mereka berdialog. Is it wrong? Apakah ini salah kalau kita menggunakan pupuk anorganik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambaran kondisi tanah ya. Ada dua kondisi tanah, ya. Yang di sebelah kanan itu adalah kondisi tanah yang dia terlihat subur ya, karena dia mampu memenuhi kebutuhan hara yang cukup untuk tanaman. Jadi cukup ya, cukup banyak tersedia hara yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, di sebelah kiri itu opposite atau kontrasnya dari kondisi yang di sebelah kanan, yang subur tadi. Atau sering kita sebut adalah tanah-tanah marginal, di mana sebagian besar produk pangan atau budidaya tanaman pangan sama-sama ini itu lebih banyak dibudidayakan di tanah-tanah yang seperti ini. Ya, sahabat PPKS, lebih banyak di tanah-tanah marginal, di mana tanah marginal ini dia mempunyai kandungan hara yang sangat rendah ya, atau bahkan sangat miskin ya, miskin hara, kemudian juga karakteristik kesuburan fisik kimianya juga sangat rendah karena low capacity of cation exchange ya, yang mau tidak mau memerlukan inputan ya, inputan nutrisi yang cukup dari ke tanaman. Nah, itu dengan apa? Ya tadi, dengan pupuk anorganik. Yang memang kita tahu bersama bahwa pupuk anorganik ini merupakan salah satu pilihan yang cukup realistis ya, kalau kita memang memerlukan kebutuhan hara yang cukup atau yang segera bisa diserap oleh tanaman. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya,
atau yang jadi problemnya adalah seperti ini, Bu Eka dan sahabat PPKS. Jadi kalau kita penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan penggunaan dalam jangka waktu panjang itu akan menjadi problem tersendiri. Sebenarnya tidak hanya pupuk ya, tetapi juga seperti pestisida, herbisida, dan inputan-inputan kimia lainnya. Itu tentu akan mempengaruhi kondisi dari ekosistem tanah kita tadi, ya, seperti efek atau dampaknya ke mikroflora kita, bakteri, jamur, kemudian ada makro-makrofauna, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau kita lihat di sini ada jangka panjang, jangka pendek ya. Mungkin kalau jangka pendek itu terasa kepada dia akan menjadi polutan, polutan di baik itu di tanah itu sendiri. Tanah itu bisa mudah menjadi pejal. Pejal itu lebih keras ya, karena ada residu dari inputan kimia tadi ya, dari pupuk, dari herbisida, pestisida seperti itu. Kemudian juga jika terjadi run off atau leaching, itu akan terbawa ya, terbawa oleh air ke badan air, yang tentu saja akan berpengaruh pada biodiversitas ataupun ekosistem di natural ekosistem itu sendiri. Nah, yang lebih parahnya lagi itu kalau jangka panjang. Tadi kita sudah pakai berpuluh-puluh tahun ya, yang tentu saja itu akan memberikan dampak dikhawatirkan adalah kerusakan lingkungan. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi adalah dari aspek lingkungan dan energi ya. Kalau kita lihat ini, saya coba kutip dari Nigli, penelitian Nigli et al. Tahun 2008, di mana tadi sempat disinggung juga ini oleh Pak Wakapus ya, tentang dampak lingkungan, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata dari sisi produksi saja, dari produksi ya, kita baru bicara tentang produksi. Untuk memproduksi pupuk, ya kita tidak hanya bicara tentang pupuk anorganik saja ya, tapi secara umum ya. Tapi kalau data ini adalah pupuk nitrogen. Kalau kita lihat, untuk memproduksi pupuk nitrogen saja, ternyata dia memerlukan energi yang cukup tinggi, cukup besar. Yang artinya, energi ini juga berdampak kepada aspek lingkungan seperti karbon dioksida tadi, gas rumah kaca. Kalau kita lihat di sini, semakin tinggi energi yang digunakan, itu ternyata dia juga akan menyumbangkan gas rumah kaca yang juga cukup tinggi. Nah, tentu saja hal ini akan membuat para produsen ya, produsen pupuk itu mencoba berpikir, mencoba mencari alternatif bahan yang mungkin lebih ramah dan juga energi terbarukan untuk produksi pupuk. Yang mau tidak mau itu akan meningkatkan juga harga produksi ya, Bu Eka dan sahabat PKS. Dan akhirnya tadi berimplikasi sekarang ini harga pupuk yang kita rasakan luar biasa cukup tinggi ya, karena itu tadi ada dari aspek lingkungan dan juga energi tadi. Seperti itu Bu Eka, kurang lebih masalah yang kita hadapi ya dari tentang penggunaan pupuk yang berlebihan saat ini. Iya benar banget tuh Pak, sepertinya sahabat PPKS, Bapak dan Ibu sekalian juga pasti sudah merasakan ya dampak kenaikan harga pupuk nih, kita semua merasakan nih, yang pekebun, petani ini merasakan nih. Nah Pak, jadi konsep kesuburan tanah yang baik itu yang seperti apa sih Pak? Kemudian tanah yang sehat itu gimana sih menurut Pak Fandi? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya, karena memang sangat terkait sekali ya dengan apakah kita perlu pupuk yang seperti apa, atau apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tanah yang seperti itu. Baik sahabat PPKS, bahwa sebetulnya ini saya coba sadur dari Rodel Institute tentang kesehatan tanah ya Bu Eka. Mungkin sudah sering sekali melihat slide ini atau pernah mendengar dimanapun itu. Bahwa memang kalau kita lihat sebetulnya di tanah, kesuburan, kita berbicara mengenai kesuburan ataupun kesehatan. Kesuburan itu ada tiga macam. Jadi kita bisa melihat dari karakteristik tanahnya. Pertama adalah kesuburan fisik, kemudian kesuburan kimia, dan kesuburan biologi. Nah, konsep kesehatan tanah ataupun manajemen kesuburan tanah yang baik saat ini idealnya adalah mengintegrasikan komponen dari kesuburan tanah ini menjadi seimbang, harus seimbang, seperti dalam diagram ini. Jadi mereka saling beririsan. Ya. Hanya saja, the problem is sekarang, adalah care levelnya atau tingkat kepedulian kita. Ya, selama ini mungkin kita kalau secara prakteknya itu tidak seperti di diagram Venn yang di sebelah kanan ya, tetapi lebih kepada piramida terbalik ya. Jadi care levelnya itu lebih tinggi ke kimia ya. Kimia dulu, fisika baru biologi. Biologi ini yang paling terakhir. Sementara biologi itu
biologi itu mempunyai peranan penting ya Bu Eka dan sahabat PPKS. Dia mempunyai peranan penting di dalam tanah. Dia menjadi soil engineers ya di dalam tanah itu. Jadi mereka yang sebetulnya mendrive ya bagaimana memperbaiki struktur, mereka akan saling berinteraksi dengan tanaman ya. Kemudian dengan apa namanya kondisi fisik tanah yang baik, kemudian meningkatkan karakteristik kimia tanah juga lebih baik, seperti itu harusnya seimbang seperti itu. Seimbang ya Pak. Tetapi memang, mohon maaf Bu Eka, tapi memang ya tadi ya balik gak balik ya, balik lagi kalau dengan kondisi di awal tadi slide sebelumnya bahwa memang ya tidak bisa dipungkiri kenapa kimia kita jadi lebih tinggi karena memang kita sangat tergantung sekali ya untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini seperti itu. Nah, Pak Fani kan sudah sampaikan tuh masalah di areal pertanian kita, kemudian konsep kesehatan tanah. Nah, sebenarnya apa sih yang harusnya kita lakukan tuh sebagai petani, sebagai pekebun tuh apa sih yang harusnya kita lakukan? Ya, terima kasih Bu Eka. Itu pertanyaan yang juga sangat mendasar ya bagi kita sebagai petani ya, bahwa kalau kita mau menciptakan kondisi tanah yang baik, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang kita harus tahu dulu ya sebetulnya karakteristik dari tanah kita itu sendiri. Bagaimana karakteristik fisik, kimia, dan biologinya. Baru kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan supaya diagram Venn yang sebelah kanan ini bisa terbentuk. Mm-hmm. Ya. Sebetulnya secara umum kita tuh sudah banyak ya melakukan praktek untuk memperbaiki kondisi tanah ya secara tidak. Apa namanya mungkin disadari atau tidak itu sebenarnya sudah dilakukan. Seperti kalau misalnya fisik ya untuk kondisi fisik dan kimia perbaikan tanah itu biasanya kita umum lakukan dengan apa ya aplikasi bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti bahan organik. Itu kan mungkin sudah banyak ya kalau misalnya di tanaman padi mereka sudah petani itu sudah apa namanya menggunakan jerami sekam itu dikembalikan lagi ke lahan tidak dibakar saja seperti itu ya. Jadi itu untuk mengembalikan kondisi fisik dan kimia. Nah, sementara kondisi biologi nih yang jadi pertanyaan. Kondisi biologi atau kesuburan biologi itu masih sangat minim. Ya, mungkin bisa dengan bahan organik. Hanya saja bahan organik ini kan apa ya? Di tanah itu kan kita punya mikroba ya, sebetulnya mikroba kaitannya dengan apa namanya ketersediaan hara ya. Itu mikroba bermanfaat ini dia bersaing dengan mikroflora lainnya dalam perebutan bahan organik atau konsumsi bahan organik. Makanya kita perlukan inputan ya, inputan seperti misalnya pupuk hayati ya. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang pupuk hayati itu sendiri. Selama ini mungkin sudah kenal ya Bapak Ibu sahabat PPKS sudah tahu pupuk hayati itu apa. Pupuk hayati itu adalah pupuk di mana bahan aktifnya adalah beneficial microbes atau mikroba yang bermanfaat dan biasanya mikroba-mikroba ini mempunyai peran penting ya sebagai pemicu pertumbuhan tanaman atau plant growth promoting kalau lebih dengar ya PGP seperti itu. Jadi mereka ini akan mengkolonisasi akar kalau kita lihat di gambar ini ya. Mereka akan mengkolonisasi akar tanaman, kemudian berinteraksi dengan tanaman. Jadi tanaman itu kan sebetulnya juga mengeluarkan eksudat ya, eksudat akar, enzim-enzim yang bisa dimanfaatkan oleh sebagai energi bagi mikroba itu sendiri di dalam tanah. Mereka akan berinteraksi melalui simbiosis mutualisme ya, dan kemudian mereka akan mikroba ini tadi bekerja nih Bu Eka dan sahabat PKS. Mereka bekerja sebagai nutrient enhancer. Nutrient enhancer itu berarti meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. Artinya dengan hara yang tersedia cukup tadi, dia akan meningkatkan pertumbuhan dan juga sebagai protektor dari tanaman. Jadi mereka akan bisa menjadi agen hayati untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit patogen maupun dari kondisi cekaman lingkungan. Jadi seperti kalau di gambar ini kita lihat ada dua mekanisme bisa langsung maupun tidak langsung. Yang langsung tadi misalnya nutrient enhancer, kemudian juga yang tidak langsung seperti itu. Bu Eka. Iya, Pak Afandi, berkali-kali nih Bapak menyebutkan beneficial microbes gitu ya. Berikut dengan mekanismenya, apakah ini detail yang sudah Bapak sampaikan ya? Beneficial microbes dan mekanisme kerjanya, fungsinya penting banget ya. Nah, kira-kira nih ya Pak ya, ada nggak sih produk-produk PPKS yang sudah memanfaatkan beneficial microbes ini Pak?
Ya, mungkin sebelum ke situ saya coba coba detailkan sedikit ya Bu Eka. Apa sih boleh, benefit boleh, microbes? Mungkin kan teman-teman atau sahabat BKS masih bertanya-tanya. Jenisnya apa aja biasanya untuk di pupuk hayati ya. Saya lebih ke pupuk hayati. Jadi mikroba yang pertama yang bisa berperan sebagai mikroba yang bermanfaat itu adalah penambah nitrogen yang umum digunakan. Jadi ini dasar ya, dasar sekali bahwa sebetulnya hara itu kan di alam ini, di lingkungan kita sebenarnya sudah cukup banyak jumlahnya ya, tetapi ketersediaannya, tetapi yang bisa diserap oleh tanaman itu sangat sedikit ya. Seperti misalnya untuk nitrogen ya, nitrogen ini kan kalau kita ingat pelajaran waktu mungkin SMP atau SD ya, mungkin Bu Eka IPA ya dulu ya, tentang apa udara ya, udara apa namanya, di atmosfer kita ada oksigen, nitrogen. Nah, nitrogen ini kan mempunyai komponen yang paling besar ya, 70-an, saya lupa, 70-an% ya kalau nggak salah ya. Nah, itu merupakan dalam bentuk N2, di mana N2 ini tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Seperti kita kalau manusia kan O2 ya, oksigen itu bisa langsung diserap oleh manusia mau tanaman, tapi N2 ini tidak bisa. Nah, makanya kita perlu katalisatornya lah ibaratnya ya, atau siapa sih apa namanya agensnya supaya dia bisa bisa mudah diserap oleh tanaman adalah biological nitrogen fixation atau bakteri atau mikroba yang bisa menambah nitrogen. Mereka ini akan menambah nitrogen dari udara bebas ya, akan mereka gunakan di proses metabolisme mereka sendiri dan mengubah N2 itu sendiri menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Dalam hal ini nitrogen itu yang bisa diserap tanaman adalah amonium dan nitrat. Seperti itu. Nah, kemudian yang beneficial microbes kedua yang umum digunakan untuk pupuk hayati itu adalah mikroba pelarut fosfat. Nah, ini gambaran bahwa sebetulnya Bu Eka, jumlah P tadi yang saya sampaikan ya, hara, terutama hara P ini di dalam tanah itu cukup besar jumlahnya, tetapi bentuknya itu tidak tersedia dan tidak terlarut. Nah, sebagian besar, bentuk terbesar P di dalam tanah itu dalam bentuk mineral primer. Ya, masih dalam bentuk seperti batuan ya, kalau fosfat seperti itu. Apatit, hidroksiapatit, oksiapatit, seperti itu. Nah, kemudian bentuk terbesar kedua itu terikat di dalam dalam bentuk organik. Seperti misalnya di bahan organik. Nah, kedua hal ini, kedua bentuk ini yang perlu kita pecahkan ya. Mineralisasi lah prosesnya, seperti itu. Nah, selain itu, kemasaman tanah atau pH tanah itu juga sangat berpengaruh sekali pada ketersediaan hara. Jadi kalau di tanah-tanah alkali dan tanah masam itu menjadi apa ya? Terkadang kita sudah berikan pupuk anorganik P ya, P anorganik yang umum lah, misalnya kayak TSP seperti itu. Itu kita aplikasikan di tanah-tanah masam maupun alkali itu menjadi tidak apa ya? Tidak efektif karena dia diikat tadi ya oleh unsur Al dan Fe. Kalau untuk tanah alkali dan juga dengan kalsium kalau di tanah, sorry tadi ALFA di tanah yang masam, untuk yang kalsium itu di tanah alkali. Dan itu menjadi penyumbang juga akhirnya P tersedia di dalam tanah, serat tanaman itu jadi semakin lebih sedikit. Nah, oleh karenanya kita perlu yang namanya bakteri pelarut fosfat. Nah, ini saya jelaskan sedikit mengenai mekanismenya ya. Bagaimana sih kok bisa sih dia bisa menyediakan hara? Mungkin gitu ya. Ini pasti kan teman-teman sahabat BKS pasti bertanya-tanya. Sebetulnya bekerjanya mikroba, bakteri itu bagaimana dia bisa menyediakan hara bagi tanaman? Apakah dia memproduksi atau dia seperti apa? Jadi sebetulnya dia katalisator ya, pembantu ya untuk menyediakan hara tadi. Jadi kalau untuk bakteri pelarut fosfat ini, itu dia membantu penyediaan hara P di dalam tanah itu melalui beberapa mekanisme seperti dalam slide ini. Mereka menghasilkan menghasilkan asam-asam organik ya, untuk biasanya itu mengubah bentuk P tidak tersedia dari bentuk primer, mineral primer tadi menjadi P tersedia. Begitu juga pada bahan-bahan organik ya tadi ya, P yang ada di bahan organik itu juga dengan asam organik ya, asam organik yang dihasilkan oleh bakteri pelarut fosfat tadi itu bisa menghasilkan P tersedia. Kemudian selain itu juga proses kelasi. Jadi dengan asam-asam organik tadi dia mengikat gugus hidroksil dan karboksil dari Al dan Fe ya, sehingga si AlFe ini kan yang tadi mengikat si P ya. Jadi dengan diikat oleh si apa namanya asam organik yang dihasilkan oleh bakteri pelarut fosfat tadi, ALFA ini terikat oleh si asam organik tadi dan akhirnya bisa merilis P tersedia, P tadi di dalam tanah.
Dan proses mineralisasi ini lebih kepada produksi enzim, ya, enzim seperti fosfatase atau kinase dari metabolisme si bakteri fosfat, sehingga menyediakan harapan dari bahan-bahan organik seperti itu. Nah, kemudian untuk hara yang selanjutnya mungkin yang umum juga adalah bakteri atau mikroba pelarut kalium. Nah, seperti fosfor tadi, kalium itu di dalam tanah lebih banyak bentuknya itu seperti kalium yang apa namanya dalam mineral seperti kalium feldspar, mica dan ilit seperti itu, Bu Eka dan sahabat PPKS. Nah, kemudian kita perlu namanya bakteri pelarut kalium. Mekanismenya kurang lebih sama seperti dengan pelarut fosfat tadi, ya, mereka akan menghasilkan apa namanya asam organik ya maupun anorganik sehingga bisa melarutkan kalium tadi yang di mineral primer tadi sehingga bisa tersedia bagi tanaman. Nah, sebetulnya beneficial microbes itu mungkin kan juga teman-teman apa sahabat PKS bertanya juga ya Bu Eka, apakah satu mikroba itu hanya punya satu fungsi atau seperti apa? Jadi memang mikroba itu ada yang punya, biasanya umumnya mereka akan mempunyai fungsi ganda, ya, multifungsi lah, ya, bisa sebagai pelarut apa namanya hara, ya, penyedia hara, atau juga dia bisa menghasilkan sekaligus sebagai penghasil fitohormon, hormon-hormon perangsang tumbuh seperti auksin misalnya. Nah, itu umum mikroba itu juga mempunyai fungsi seperti itu. Ya, gitu Bu Eka kalau gambaran tentang beneficial microbe yang umum digunakan di pupuk hayati, ya. Iya, sepertinya sahabat PPKS mulai tercerahkan ini ya, banyaknya beneficial microbe yang sudah dijelaskan oleh Pak Fandi. Nah, Pak Fandi yang menarik adalah, apakah Pusat Penelitian Kelapa Sawit sudah memanfaatkan beneficial microbes ini pada produk-produk PPKS? Iya. Itu pertanyaan yang bagus juga nih. Sebetulnya itu tema kita, sebetulnya apa tema yang kuncinya di sini ya. Jadi memang seperti disampaikan Pak Wakapus tadi, bahwasannya PPKS memang kita sudah mulai concern ya dengan riset-riset upaya pengembalian kesehatan tanah. Karena apa? Sebetulnya dengan kita menjaga kesehatan tanah ya, Bu Eka dan sahabat PPKS, kita itu juga menjaga ya atau mengantisipasi atau juga menjamin keberlanjutan dari kegiatan budidaya pertanian kita lakukan. Jadi produksinya itu juga bisa kita jaga, seperti itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, memang kita dengan riset yang sudah kita lakukan, kita juga sudah berhasil. Alhamdulillah kita sudah berhasil nih Bu Eka dan sahabat PPKS. Kita sudah mengkomersialisasikan beberapa produk hayati ya, pupuk hayati terutama. Dan salah satunya adalah, kita bisa lihat di sini adalah Bionensis. Ya, ini merupakan pupuk hayati yang sudah kita rilis di tahun 2019, sudah mulai dikomersialkan di 2019 dengan segmen pasarnya adalah untuk tanaman perkebunan, ya. Di tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan dan juga mungkin beberapa sudah digunakan di tanaman-tanaman hortikultura maupun tanaman pangan. Bentuknya adalah powder, ya, serbuk di mana dengan apa namanya dengan Bionensis ini kita bisa meningkatkan kesehatan tanah, kemudian efisiensi pupuk, pendapatan dan juga produktivitas. Nah, kemudian yang terbaru nih, sahabat PPKS, alhamdulillah kita juga sudah mencoba, insya Allah kan kita segera rilis ya, kita akan segera rilis produk baru kita, itu bentuknya adalah cair, yang kita beri nama adalah Vetomax. Ya. Ini sama-sama juga pupuk hayati, hanya bentuknya cair, dan sebetulnya ini segmen pasar kita, apa ya, kita lebih khususkan untuk tanaman petani-petani yang horti ya. Jadi mungkin di perkebunan juga bisa digunakan untuk di fase nursery seperti itu. Tapi lebih banyak untuk ke tanaman hortikultura karena memang itu tadi kita apa namanya PPKS mencoba berkontribusi nyata untuk mewujudkan SDGs tadi Bu Eka dan sahabat PPKS. Bagaimana kita mendukung sustainability, bagaimana kita mendukung apa namanya zero hunger ya, seperti itu. Seperti itu Bu Eka. Iya, Pak Fandi. Nah, sepertinya beberapa tahun ini Bionensis dari tahun 2019 ya Pak ya, PPKS sudah fokusnya tuh ke pupuk hayati. Nah, kira-kira efektivitasnya bagaimana sih Pak? Apakah sudah dicobakan dengan berbagai macam komoditi? Boleh Bapak jelaskan Pak? Iya, terima kasih. Jadi
itu juga yang selalu menjadi tantangan ya, Bu Eka, bahwa mungkin sahabat PPKS selama ini juga pasti bertanya-tanya ya, masih seperti belum yakin untuk menggunakan pupuk Hayati, itu menjadi salah satu tantangan terbesar kita. Dan ini sebelum saya menunjukkan apa namanya hasil-hasil yang sudah kita gunakan ya, jadi saya akan coba menyampaikan beberapa tantangan pupuk Hayati saat ini. Salah satunya tadi saya sampaikan, itu masih kurang fast ya, percayaan dari petani akan efektif pupuk Hayati itu masih dipertanyakan ya, lebih banyak masih belum yakin, karena apalagi mungkin tidak bisa memberikan hasil yang signifikan apa instan ya, secara instan kalau kita menggunakan pupuk anorganik itu jelas ya, kita bisa langsung, tetapi mungkin pupuk Hayati masih bertanya-tanya lah untuk petani untuk menggunakan ini. Kemudian mungkin penyimpanannya, rendahnya kandungan bahan organik di lahan yang mungkin bisa menekan sumber daya hayati, kemudian kesiapan tanah tadi untuk mendukung kehidupan organisme, itu menjadi tantangan kita dalam mengedukasi maupun meyakinkan petani bahwa sebetulnya pupuk hayati itu memang diperlukan seperti itu. Nah, untuk menjawab keraguan-keraguan ini, kita juga sudah melakukan pengujian, Bu Eka dan sahabat PPKS ya. Jadi kita sudah mencoba menguji produk-produk kami ya tadi ya, seperti Bionesis dan juga Vertomax, itu di beberapa tanaman, seperti tanaman perkebunan maupun tanaman hortikultura sejak tahun 2019. Dan mungkin akan saya sampaikan sekilas ya, mengenai hasilnya ya, Bu Eka. Silakan, Pak. Silakan. Baik, ini mungkin hasil uji untuk yang Bionesis. Jadi dengan Bionesis ini, sekilas ya, kita bisa mendapatkan 3 manfaat dari segi ekologi, ya. Jadi dari ekologi itu kita bisa memperbaiki kondisi ekosistem di tanah. Seperti itu. Jadi kita meningkatkan populasi bakteri ya. Kalau di sini adalah pengujian kami di skala inkubasi. Kalau kita lihat bahwa setelah kita aplikasikan pupuk hayati ya untuk Bionesis, ternyata populasi bakterinya, bakteri bermanfaat ya terutama, itu bisa meningkat ya 1000 kali lipat bahkan. Artinya apa? Karena memang pupuk hayati ini kita bekali dengan mikroba tadi ya, bakteri beneficial microbes dengan jumlah yang mencukupi ya, makanya dia bisa meningkat. Kemudian dari segi ekonomi, tentu saja dari segi ekonomi itu pertama kita bisa melihat dari produktivitasnya ya, dari pendapatan ya, pendapatan yang kita convert dari hasil produksinya. Produksinya itu meningkat. Ditambah lagi yang tidak kalah penting adalah kita bisa menghemat penggunaan pupuk anorganik yang selama ini menjadi tadi ya harganya cukup tinggi. Nah, dengan penggunaan pupuk hayati ini tentu kita bisa mengkondisikan pupuk anorganik ya, menyesuaikan sehingga kita bisa reduksi ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga pupuk anorganiknya atau biayanya juga menjadi lebih hemat, dan akhirnya pendapatan juga masih lebih tinggi lagi ya, bisa dapat income yang lebih besar lagi. Nah, kemudian dari segi environment, dari segi lingkungan, ternyata dengan kita menggunakan tadi ya, dengan mereduksi pupuk anorganik, kita tentu saja juga berkontribusi untuk mengurangi dampak gas rumah kaca ya, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca CO2. Kemudian ini Bionesis juga pernah kita coba di tanaman horti ya, kita bisa meningkatkan produktivitas, kemudian pertumbuhan tanaman di tanaman jagung, begitu juga di tanaman horti yang lain seperti tanaman bawang, ternyata dengan aplikasi pupuk hayati dalam hal ini Bionesis itu bisa meningkatkan produktivitas umbi ya lebih besar dan juga menghemat penggunaan pupuk anorganik. Begitu juga di tanaman yang lain ya, seperti tanaman cabai, ini kita bisa lihat pertumbuhan tanaman meningkat lebih tinggi dan juga produktivitasnya juga lebih tinggi ternyata. Dan kemudian untuk di Vertomax nih, produk kita yang baru ya, jadi insya Allah ini akan segera kita launching ya, sahabat PPKS, bahwa kita sudah menggandeng, pada saat itu kita coba menggandeng Universitas Gajah Mada ya, untuk melakukan uji efektivitas di tanaman horti ya, ini di tanaman jagung tepatnya di Jawa Tengah, pada saat itu dilakukan uji coba. Kalau kita lihat di sini bahwa dengan aplikasi Vertomax, pupuk hayati cair Vertomax ini, dia bisa meningkatkan efisiensi pemupukan ya. Kita bisa lihat dia bisa mengurangi penggunaan anorganik, pupuk anorganik sebesar 25-50%, dan dia bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman yang tidak berbeda nyata dengan kalau kita hanya menggunakan pupuk anorganik saja. Begitu juga dengan produktivitasnya. Kalau kita lihat di sini ya, yang saya kita beri
apa namanya border merah. Kita bisa lihat di sini aplikasi Vertomax meningkatkan efisiensi ya dari nilai RAE-nya, di mana RAE-nya itu di atas 95%. Ya, artinya dia memang cukup efektif dan efisien untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik ya, seperti itu 25-50%. Dan kalau kita lihat di sini produktivitas jagungnya juga luar biasa. Dia bisa meningkat lebih menghasilkan produktivitas jagung yang lebih tinggi dan juga biomasa tanaman yang tidak berbeda nyata terhadap perlakuan hanya dengan NPK 100% saja. Seperti itu. Kita juga coba Vertomax di beberapa tanaman semusim ya, tanaman seperti kangkung. Ini kalau kita lihat, kita kurangi dosis pupuk organiknya, kita aplikasikan Vertomax itu menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga biomasa yang lebih tinggi. Ini juga adalah hasil di tanaman yang bayam ya, kalau nggak salah. Ini kita pakai, juga kita kurangi, dan ternyata bisa menghasilkan produksi yang cukup lebih baik ya, dan menghemat biaya pemupukan. Jadi secara umum, sahabat PPKS, kita PPKS tadi sudah concern memproduksi, dan juga mencoba ingin meyakinkan ke petani bahwa pupuk hayati itu sangat-sangat-sangat perlu, sangat diperlukan ya, untuk memperbaiki kondisi tanah kita. Ya. Karena apa sih yang kita, apa namanya, kita wariskan itu kan tidak hanya saat ini saja ya, tidak hanya income atau pendapatan yang kita dapat saat ini, tetapi kita juga ingin mewarisi sesuatu yang jangka panjang untuk anak cucu kita ke depannya, yaitu dengan memperbaiki kesehatan tanah dan kondisi tanah yang lebih baik. Ya, seperti ini, mungkin saya boleh kutip ya Bu Eka. Silakan. Kalau kita apa namanya boleh saya translate, itu adalah petani yang hebat adalah ketika petani itu bisa lebih care kepada kondisi tanahnya atau kesehatan tanahnya. Seperti itu. Mungkin kembali ke Bu Eka. Kurang lebih seperti itu Bu Eka. Terima kasih Pak Fandi penjelasannya. Bapak dan Ibu, sahabat PPKS dimanapun berada, pasti udah nggak sabar ini pengen raise hand aja. Banyak pertanyaan nih yang sudah ingin disampaikan langsung kepada narasumber kita, tapi tahan dulu. Tahan dulu, tahan sebentar, karena kami ingin menyampaikan informasi bahwa kemarin, tepatnya pada tanggal 21 September 2022, Pusat Penelitian Kelapa Sawit sudah membagikan secara gratis Vertomax kepada petani di wilayah Kabupaten Karo. Pusat Penelitian Kelapa Sawit diwakili oleh Bapak Kabag Penelitian, Bapak Kasubag UKDP, Ibu Penjab Uji Mutu dan Efektivitas PPKS, Ibu Dila dan Ibu Putri dari tim inventor, kemudian beberapa panitia hari ulang tahun PPKS yang ke-106. Nah, kami khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kori Sebayang, Bupati Kabupaten Karo dan Dinas Pertanian Kabupaten Karo yang sudah memfasilitasi kegiatan kita kemarin, pembagian Vertomax secara gratis kepada beberapa petani di wilayah Kabupaten Karo. Ini Pak Fandi pasti pengen tahu nih kegiatan kita kemarin. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat PPKS, mari kita saksikan video berikut ini. Berada, begitulah kegiatan kita kemarin, pembagian Vertomax gratis ke petani di wilayah Kabupaten Karo. Nah, sekarang kita buka sesi yang paling menarik nih, yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan Bapak dan Ibu untuk raise hand.
pertanyaan apa yang ingin disampaikan langsung kepada narasumber kita, Bapak Pandi Hidayat. Ini langsung dijawab dari Jepang ini loh, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, raise hand. Ada pertanyaan, di penanya terbaik, tiga penanya terbaik nanti dipilih oleh Pak Pandi untuk mendapatkan hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke. Ini ada yang paling atas kayaknya Pak Adi ya, Pak Adi Situmorang. Silahkan dibuka kameranya, Bang Abdi. Buka kameranya. Ini Pak Fandi pengen tahu juga nih, yang bertanya, siapa yang bertanya ini? Pak Adi, selamat pagi Pak Adi. Pak Adi. Iya Bu, selamat pagi Bu. Pagi, Pak Adi. Pak Adi di mana posisinya sekarang, Pak Adi? Kalau saya ada di Medan, Bu. Ada di Medan. Oke, silakan mau bertanya langsung dengan narasumber kita, Bapak Fandi Hidayat. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini, Bu, yang dikatakan bahwasanya pupuk Pertomax itu adalah pupuk pupuk cair yang saya menjadi tertarik, bagaimana Bu cara pengaplikasiannya? Apakah penggunaannya dicampur dengan air? Begitu Bu. Jadi penggunaan campur dengan air ini bagaimana perbandingannya Bu? Itu saja Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Nih, Pak Fandi mau langsung dijawab? Mungkin langsung jawab saja ya Bu Eka ya. Iya, silakan. Jadi, terima kasih Pak Adi. Pak Adi, kalau boleh tahu, tanamannya apa ya? Sekarang sedang budidaya tanaman apa, misalnya seperti itu. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail ya. Pak Adi. Masih mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Oh, iya. Sama, kita mahasiswa juga. Jadi sama, kalau... saya juga mahasiswa. Jadi untuk aplikasi pupuk cair hayati ini, memang tadi kalau kita sampaikan, kita PPKS kan ada dua macam ya, ada Vertomax dan yang berbentuk cair dan Bionensis untuk yang berbentuk padat. Nah untuk Vertomax ini memang kita lebih fokuskan pada pangsa pasar di pertanian yang hortikultura ya, tanaman pangan lah seperti itu, misalnya padi, jagung, cabai, segala macam sayur-sayuran, dan juga mungkin di perkebunan bisa di nursery ya. Memang aplikasinya itu karena bentuknya cair kita kita bisa larutkan ya. Jadi ini konsentrasinya tinggi, konsentrasi pupuk apa namanya mikrobanya, densitas atau kerapatan mikrobanya itu cukup tinggi, sekitar 10.7 sampai 10.8, sehingga kita bisa encerkan dulu ya, kita bisa larutkan di dalam menggunakan air bersih ya. Kemudian baru kita, tadi mungkin ada pertanyaan juga di chat sekalian saya jawab ya Bu Eka. Jadi setelah kita larutkan ya dengan komposisi tertentu, perbandingan tertentu, kemudian baru kita aplikasikan dengan cara drenching ataupun di apa namanya disiram ya, dikocor di daerah perakaran sih. Seperti itu ya aplikasinya. Nah, untuk perbandingan seberapa itu tergantung komoditas tanamannya. Makanya saya tadi tanya dulu. Jadi tanamannya apa yang dibudidayakan? Itu ada. Nanti mungkin flyer bisa ya. Kita punya ada flyernya. Dan kalau nanti mungkin sudah launching, insya Allah akan kita kita sebarkan ya. Kita ketika apa namanya memesan Vertomax akan ada panduannya. Kita akan bekali dengan panduan dan juga bagaimana komposisi atau perbandingan campuran Vertomax dengan airnya. Tapi sebagai gambaran nih ya, secara umum ya kalau untuk tanaman pangan, satu botol ini itu kan kita untuk saat ini kemasan kita masih di 1 liter ya. 1 liter itu kita bisa encerkan kurang lebih sekitar 100 liter seperti itu Bu Eka dan Pak Adi ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk beberapa hektar ya seperti itu. Jadi tergantung tanaman yang budidayakan apa dulu ya, seperti itu Pak Adi. Ada kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya, Pak Adi, sepertinya selesai nanti tamat dari mahasiswa mau langsung buka ini perkebunan atau pertanian tanaman apa, jadi siap-siap mau menggunakan Vertomax ini Pak Fandi. Oke, okay. Mungkin bisa sekarang. Boleh dimulai dari sekarang, wirausaha ya Pak ya. Kita coba yang recent, kita cek lagi. Wih, udah banyak ini. Atau Pak Fandi mau memilih siapa kira-kira yang mau kita buka kameranya? Ibu saja. Ini ada Pak Riko Surbaktiwa dari PTPN 5 Perkebunan juga tertarik. Pak Riko boleh dibuka dong kameranya?
Nih, Bang Akif minta tolong dibuka kameranya. Pak Riko. Yang udah resen nih. Banyak nih yang resen ya. Banyak yang resen. Ini milihnya acak aja nih. Ah, Pak Riko kira-kira apa nih yang mau ditanya langsung ke Pak Fandi nih? Ini kayak Pak Riko ini bukan mau mau dapetin souvenir aja kan? Ini benar-benar mau tanya kan? Ya, lanjut Pak Riko, apa yang mau ditanyain langsung ke Pak Fandi nih? Ya, terima kasih Bu Eka. Salam sehat untuk Pak Fandi, Bu Eka, dan seluruh kita. Salam yang sehat juga. Pertemuan Pak webinar kali ini. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Pak Riko. Berkaitan dengan pupuk hayati, memang saat ini di Pekanbaru, terutama di Riau, itu mulai sangat familiar karena harga pupuk tinggi, jadi banyak kebetulan di areal sebelah kebun kita tuh petani itu banyak udah beralih ke pupuk-pupuk organik seperti penggunaan tangkos, abu insenerator, kemudian LA dan lain-lain. Kebetulan juga ada proyek Bionensis-nya di kebun kita, kebetulan petani juga lihat gitu kan. Nah, cuman kalau Bionensis kan padat ya, Pak. Terus ya, kalau Pertoma itu cair. Jadi tadi ada, kebetulan saya di sebelah saya ini ada juga petaninya, Pak. Jadi dia ini pertanyaannya pertanyaan titipan sebenarnya. Cuma nanti kalau pun dapat hadiah, tetap saya gitu, Pak. Karena kan saya yang jadi mereka bertanya gini, Pak. Ini kan di kebun petani itu udah gunakan tankos. Jadi mereka berpikir bahwa kalau dikasih tambahan Vertomax itu lebih bagus nggak? Karena menurut mereka kalau Bionensis kan padat, takutnya tuh kurang bagus gitu. Kalau cair kan lebih cepat terserap gitu. Mereka berpikirnya gitu. Tapi mohon penjelasan lah Pak untuk itu. Karena mereka udah kurangi pupuk anorganik itu dengan pemakaian pupuk-pupuk organik gitu, Pak. Itu aja mungkin Pak Pandi sementara. Baik, terima kasih Pak Riko. Pertanyaan langsung jawab aja ya Bu Eka ya. Langsung jawab aja Pak. Ya. Jadi udah cukup bagus Pak sebetulnya dengan aplikasi Tankos itu tadi, itu menjadi salah satu upaya perbaikan. Tadi kalau masih ingat slide saya itu kan ada kesuburan tanah itu ada tiga ya, ada kesuburan fisik, kimia, dan biologi. Nah mungkin kalau Tankos ini kita lebih banyak untuk keperbaikan fisik dan juga kimianya ya. Kalau fisik itu misalnya dari agregasinya, ke apa namanya, kemampuan mengikat tanah ya, apa sorry, mengikat air, water holding capacity. Kemudian kalau dari segi kimianya itu dia bahan organik ini kan sebagai sumber apa namanya, kapasitas tukar kation, tangan-tangannya si tanah tadi untuk meningkatkan apa namanya kapasitas dia mengikat hara yang bisa diserap langsung oleh tanaman. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita combine dengan pupuk hayati itu kan lebih baik lagi. Ya, jadi sebetulnya kalau saya tuh selalu bicara ke petani itu Pak, kita sampaikan tidak hanya dengan satu perlakuan saja, dengan multi treatment ya, dengan tadi untuk pemakaian bahan ramah lingkungan, bahan organik itu tetap perlu mutlak diberi di apa dibutuhkan selain untuk pupuk hayati. Nah, pupuk hayati ini dia nantinya berperan di tadi untuk peningkatan ketersediaan hara, penurunan pengurangan dosis pupuk anorganik tadi. Nah, kalau kita bicara mau pakai Bionesis atau Vetomax, sebenarnya dua-duanya sama, Pak. Fungsinya sama ya. Dan daya adaptasinya juga sama. Hanya bedanya kalau tadi saya kembali lagi untuk Vetomax itu lebih kita tekankan ke tanaman-tanaman ya, hortikultura ya, tanaman pangan. Karena memang untuk aplikasi kalau saya rasa kalau untuk di perkebunan kelapa sawit, mungkin kita hanya sarankan untuk penggunaan di nursery lah, di nursery saja. Tapi kalau untuk tanaman belum menghasilkan, kemudian tanaman menghasilkan itu agak kesulitan ya, dalam tanda kutip itu akan agak kesulitan dalam hal aplikasi. Karena harus menyediakan air, ya, menyediakan air dalam jumlah besar, seperti itu. Jadi kalau di Vetomax ini kita sarankan untuk tanaman-tanaman yang horti atau tanaman yang mungkin tanaman buah-buahan ataupun tanaman pangan yang dia tidak apa namanya dibudidayakan dalam skala besar itu mungkin masih bisa lah, applicable lah seperti itu. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman perkebunan yang lain, tanaman TBM, TM, sawit itu kita lebih sarankan yang tadi pupuk yang bentuknya padatan. Gitu sih Pak Riko. Mungkin mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang puas ya. Kalau kurang puas nanti boleh.
Karena pemahaman kawan-kawan ini, kalau basah pasti lebih cuan dia, Pak. Artinya kesimpulannya kan belum tentu yang basah lebih cuan, Pak, kan? Jadi, betul, betul. Jadi baik lagi, Pak. Kalau kita bicara mengenai metode apa tuh pemilihan pupuk mana yang lebih efektif, itu juga kita balik lagi ya tadi terkait dengan bagaimana kita aplikasinya. Apakah dia applicable, efektif atau tidak, kan bedanya ke situ lagi. Jadi ya kita memberikan dua alternatif sebetulnya sekarang, pilihannya cair dan serbuk. Monggo silakan dipilih mana yang lebih prefer. Dua-duanya sama seperti itu. Terima kasih Pak Pandi, Bu Eka. Sama-sama Pak Riko, sehat-sehat. Salam untuk Bapak petani di sebelahnya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak Riko. Oke, Pak Pandi, kita lanjut penanya berikutnya yang raise hand nih, banyak banget nih. Masih tetap mau dipilihkan atau mau pilih sendiri Pak Pandi? Bu Eka saja yang memilih. Oke, ini acak aja ya ini ya. Dari mana nih? Dari PT Asam Jawa nih, ada yang bertanya, siapakah gerangan, Bapak atau Ibu? Kita buka kameranya. Dari PT Asam Jawa. Selamat siang, Bapak dan Ibu dari PT Asam Jawa. Assalamualaikum, Pak Pandi. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah kenal nih dengan Pak Pandi ini. Langsung saya aja, Pak. Dari suaranya saya dari, kenal. Dari tukang kebun, Pak Pandi. Bapak nggak mau munculin fotonya nih, videonya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Pak Abdul Pajajelani. Makin banyak produknya, Pak Pandi. Alhamdulillah, Bapak. Berkat support dan dukungan teman-teman semua, Pak. Monggo, Pak. Ada yang saya ingin tanyakan. Iya, silakan Pak. Pertama, itu kan pupuk hayati dan organik itu ya, di dalam aplikasinya, efeknya kalau kita campur dengan pupuk anorganik, baik itu majemuk ataupun tunggal, itu seperti apa? Kalau itu ada efeknya, yang kedua pertanyaan kami, bagaimana cara dan waktu yang bisa bersinergi antara pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk anorganik tadi. Jadi ya, bagaimana, apakah harus ada tenggang waktunya atau dan lain sebagainya. Harapan kami yang paling akhir tentunya itu konsep dari Jepang dibawa, dikasih murah Pak ya harganya Pak ya. Amin Bapak. Iya nih, kebetulan saya penelitian S3 saya juga ada kerjasama sama Pak sama Asam Jawa ini. Baik, pertanyaan udah cukup Pak. Ada lagi pertanyaannya Pak mungkin? Ya, sementara itu Pak. Oh iya, baik. Baik, saya coba jawab langsung ya Bu Eka ya. Makasih nih, ini Bapaknya malu-malu. Langsung jawab aja ini. Pak, kayaknya wajahnya. Sekalian ini mengenang yang lalu gitu ya, emang udah kenal, jadi lanjut aja Pak. Ya, jadi memang kalau kita bicara aplikasinya seperti apa, pupuk hayati itu kan isinya mikroba ya, mikroba bermanfaat atau bakteri lah. Bakteri itu sebetulnya kalau kita aplikasikan dengan apa namanya, dia itu tidak akan bisa tumbuh optimal kalau kita aplikasikan berbarengan dengan apa namanya, pupuk anorganik ya. Jadi memang lebih baik ada jedanya. Nah, kalau tadi dikasih pilihan antara pupuk organik, pupuk hayati, pupuk anorganik gitu ya, mana dulu yang harus diaplikasikan? Kalau saran saya lebih baik sih pupuk organik dulu ya, atau bisa berbarengan pupuk organik dengan pupuk hayati ya. Harapannya dengan pupuk organik dalam hal ini adalah seperti bahan organik. Wah, itu halo Pak, akhirnya kelihatan videonya itu. Rombongan kami Pak. Juga. Ramai juga ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa aplikasikan bahan organik dulu ya, kita harapannya sih bisa memperbaiki tadi kesuburan fisik ya, fisik dan juga kimia tanahnya tadi. Fisiknya, water holding capacity-nya, kemudian agregasinya, secara kimianya dia bisa memperbaiki cation exchange capacity-nya ya, atau KPK tanahnya, tangan-tangannya kita tambah dulu supaya nanti ketika kita aplikasikan pupuk hayati ya, jadi pupuk hayati main dulu. Nah, itu dia bisa tangannya itu cukup untuk mengikat hara-hara yang sudah disediakan oleh atau coba dilarutkan oleh si mikroba bermanfaat tadi. Nah, kemudian dikasih jeda lagi dengan aplikasi pupuk anorganik. Ya, seperti itu, Pak. Jadi baiknya itu ada jeda. Jadi tidak bisa dilakukan bersamaan. Kami pernah coba pupuk hayati itu coba kita tambahkan dengan pupuk anorganik ya, waktu itu ternyata mikrobanya itu tidak akan tumbuh. Ya, karena memang
apa ya, mungkin apa namanya, ada kandungan di situ ya, residu yang kimia yang tinggi, sehingga menghambat, sebetulnya menghambat tadi pertumbuhan si mikroba. Nah, kemudian saya coba juga menjawab, tadi ada pertanyaan dari di kolom chat ya, dari Pak siapa tadi, dari ada beberapa lah yang nanya, dari Brin juga ada nanya, apakah konsepnya itu pupuk hayati saja atau tetap dikombin dengan anorganik? Ya, prinsipnya di sini pupuk hayati itu bukan sebagai substitution ya, bukan menggantikan, ya, tetapi dia komplement dan dia membantu meningkatkan hara. Dia tidak bisa memproduksi hara, tapi dia hanya membantu melepaskan hara-hara yang sebetulnya ada di dalam tanah itu sendiri atau di lingkungan kita. Jadi tetap harus ada kombinasi dengan pupuk anorganik supaya kebutuhan hara tanamannya itu juga tetap tercukupi. Ya, kalau kita hanya menggunakan pupuk hayati saja 100%, dia mungkin bisa, tetap bisa tumbuh, tetapi produksinya mungkin tidak optimal. Seperti itu. Jadi supaya tadi kita pengennya kan, tadi kalau ingat di slide saya yang awal tadi ya, kebutuhan pangannya tetap terpenuhi, ya tetap harus kita apa namanya, kita tambahlah dengan pupuk organik. Hanya saja si pupuk hayati ini kerjanya dia mengkoreksi, ya, mengkoreksi di dalam tanah tadi. Jadi dia coba dulu untuk menyediakan hara dari lingkungan yang ada, baru nanti kekurangannya itu dipenuhi dari pupuk anorganik. Begitu, Pak, kurang lebih jawabannya. Yang kami lakukan itu kan jedanya 2 minggu, Pak. Menurut Bapak itu sudah memadai atau seperti apa, Pak? Sebetulnya itu sudah cukup, Pak. Sebenarnya seminggu setelah itu pun juga sudah bisa, Pak, ya, diaplikasikan pupuk anorganik. Karena ya pupuk hayati saat ini itu kan lebih, gimana ya, dia sudah dibekali oleh apa namanya nutrisi yang cukup dan apa elemen yang cukup supaya dia bisa bertahan di lingkungan itu gitu, Pak. Jadi sebenarnya sih dalam waktu seminggu dua minggu itu sudah bisa langsung aktif ya, kalau dia kompatibel di dalam tanah itu sendiri. Nah, kebetulan kalau pupuk hayati yang kita punya ya, seperti Vetomax kemudian Bionensis, ini memang kita pakai mikroba ya. Tadi ada pertanyaan juga tuh, bakterinya jenisnya apa, bakteri pralut penambah nitrogen, pelarut fosfat, dan juga ternyata bisa menambah melarutkan kalium dan juga penghasil fitohormon IAA. Nah, itu dia kita teliti bakteri kita ini bisa hidup pada pH ya. Kondisi lingkungan pH itu dari masam sekitar pH 5,5 sampai dengan pH 11. Jadi dia masih bisa beradaptasi optimal di pH tersebut. Jadi mudah-mudahan sih bisa digunakan apa namanya di berbagai jenis tanah ya di Indonesia. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak Pandi. Sama-sama Bapak, kami sehat-sehat. Kami tunggu nanti diskusinya di lapangan untuk bisa hadir lagi. Ditunggu ya Pak, biar segera wisuda, segera kamar, segera pulang ke Indonesia. Amin. Ya Pak ya. Amin, insya Allah. Siap, makasih banyak Pak. Salam untuk semuanya. Pak Fandi, kita masih ada waktu ini untuk penanya berikutnya. Kita coba buka lagi yang raise hand ya. Ya, boleh Bu Eka. Yang mana ini? Atau ini panitia di sini kayaknya ada heboh juga mau ikutan milih-milih. Ada kira-kira siapa nih? Tuh, banyak banget nih sebenarnya yang raise hand. Jadi kita yang mana ini? Yang dari mana? Dari Pak Seno dari Gunung Mas ya? Pak Seno atau ini ada pilihan dari Bu Putri nih. Pilihan Bu Putri nih dari tadi yang sampai kesel banget ya harus ini gitu. Pak Yusuf Fahmi. Pokoknya harus ini ya Bu gitu. Saya juga nggak paham nih. Coba. Pak Jadi Yusuf punya Fahmi. Kena private chat. Deh itu sama Pak Fandi. Itu makanya coba. Ini kita buka dulu kameranya. Pak Fandi pasti penasaran kan? Iya. Pak Yusuf Fahmi. Ini Bu Putri mau ke sini, mau di mau tampil juga di sini. Ya Pak Yusuf Fahmi, apa kabar Pak? Di mana posisi Bapak sekarang? Alhamdulillah, Bu. Saya posisinya di Jakarta, Bu. Oke, di Jakarta. Kirain di Pangkalan Bun, Pak. Saya di Pak Fandi gimana, Pak? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Sehat-sehat anak muda lah. Iya. Ya, Pak Fahmi, langsung aja itu bisa komunikasi dengan Pak Fandi, kira-kira pertanyaan apa sih yang penasaran banget pengen ditanyain ke Pak Fandi? Silakan, Pak. Iya.
Pak Fandi, sebenarnya ini pertanyaan titipan ya Pak, yang dari kebun dulu, yang waktu kita aplikasi Bionensis ya Pak. Nah itu sampai saat ini kita masih tanda tanya Pak, kan kita menunggu hasil juga sih. Apakah pengaruh kemarin ya kita aplikasi di mix itu dengan dolomit untuk ya, pertumbuhannya si bakteri tadi ya Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, ini yang krusial yang terus kita gali terus. Ini bakteri yang kita pakai ini strainnya apa gitu Pak? Misalnya seperti Pseudomonasnya strainnya apa gitu Pak? Kita masih penasaran gitu Pak untuk hasil bakterinya ini gitu loh. Mungkin itu aja Pak Fandi, mungkin bisa dibuka sedikit strainnya tadi Pak, itu aja Pak. Strainnya mau Pak Fandi. Oke, terima kasih Pak. Pak Fahmi, untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk yang pertanyaan pertama, Bionensis ditambah dengan dolomit. Sebenarnya itu kan karena untuk memudahkan aplikasi ya. Sejauh ini kita sudah pernah mencoba Pak. Jadi kita coba mikroba kami ya, bakteri yang kita pakai di situ, kita coba di dolomit saja. Itu alhamdulillah sejauh ini kita bisa, maksudnya waktu itu kompatibilitasnya tetap tinggi. Daya adaptasinya tetap tinggi, ya, viabilitasnya juga tetap tinggi. Jadi tidak ada masalah. Dan tadi saya sampaikan juga waktu ada pertanyaan dari Pak Abdul Qadir ya, tadi ada pertanyaan tentang saya coba jelaskan bahwa bakteri yang kita gunakan ini mempunyai apa namanya spektrum pertumbuhan di pH yang cukup lebar ya, di pH masam sampai dengan pH yang alkali. Saya rasa sih tidak ada masalah ya dengan hasil pengujian yang pernah kami lakukan. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang strain. Jadi tanya strain kan ya. Strainnya itu perlu disebut kayaknya. Kalau untuk strainnya gitu kita pakai ini strain ya. Bapak kan nanya spesies kan? Iya, betul Pak, betul. Ya. Kalau strainnya itu ada salah satunya PK. Nah, itu Pak, itu strainnya. Tapi itu strain. Strain itu di kami ya. Ini ya, jadi seperti itu. Pseudomonas apa spesiesnya? Nanti boleh saya japri. Ini Pak Yusuf Fahmi mau tahu rahasia dapur kayaknya nih Pak Fandi. Iya. Pak Fandi. Tertarik sekali nih dengan Bionensis ya. Memang saya pengen mengembalikan namanya biologi tanah ya Pak. Jadi saya sangat sudah. Jangan kita kimiawi saja sampai 5 tahun, 10 tahun, sehingga tanah itu menjadi rusak, Pak. Betul, Pak. Terutama tanaman kelapa sawit yang sudah dewasa, mungkin asupannya dia sudah mulai menurun, jadinya kita coba memanfaatkan unsur hara yang di tanah sajalah. Mengingat harga pupuk ini yang sekarang kita tidak bisa prediksi, Pak. Hari betul. Ini besok beda lagi. Nah, untuk itu tadi saya pengen tahu saja sih strainnya apa, jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk memantapkan saya lagi memakai Hayati ini Pak, Bionensis. Kalau Pestomax ini kan Pak bilang tadi untuk tanaman orti ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi kalau di tanaman kelapa sawit mungkin agak susah ya kasih gitu. Jadi sebetulnya gini Pak Fahmi, mungkin nah ini tadi kalau kembali kita ke slide tadi yang saya pemaparan saya tadi. Inilah salah satu gambaran ya bahwa memang kita itu masih sebagian besar kita tuh masih meragukan lah kurang lebih agak-agak meragukan ya atau bukan meragukan lah seperti kurang trust ya dengan efektivitas pupuk hayati. Wajar karena memang terkadang produk-produk yang ada selama ini hanya menyajikan ya apa namanya hasilnya instan, hasilnya ini. Dan sebetulnya pupuk hayati itu yang bisa instan banget ya, karena dia memang tetap harus ada perbaikan dulu, upaya perbaikan di lahan itu sendiri. Misalnya saya ambil contoh, kalau misalnya, tadi ada pertanyaan tuh, di tanah pasir misalnya, nah itu seperti apa efektivitasnya? Kalau kita sudah bicara, apa namanya, pupuk hayati ini kan pupuk yang dia bisa memberikan atau meningkatkan nutrisi. Beda dengan pembenah hayati ya. Jadi artinya pupuk hayati itu bekerja untuk meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. Artinya, kalau kita punya tanah-tanah yang marginal seperti tanah pasiran tadi, itu ya harus diperbaiki dulu agregasinya dengan pembenah tanah ya.
pemenah tanahnya seperti apa? Nggak mungkin bisa pemenah hayati, atau yang paling mudah di ada ditemukan di lapangan itu ya bahan organik tadi ya. Jadi tetap harus dikombin, tetap harus ada perbaikan, upaya perbaikan lahan dulu. Sama seperti pupuk anorganik juga kan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bicara efektif atau tidak pupuk yang kita aplikasikan, itu tentu harus ada upaya perbaikan lahan terlebih dahulu. Nah, kemudian balik lagi tingkat efektivitas dari strain atau mikroba yang digunakan. Jadi sebetulnya saya rasa produk-produk hayati itu mikrobanya yang digunakan sebagai bahan aktif itu pasti sudah terseleksi ya, terseleksi secara ketat di dalam laboratorium lah, dari semenjak di in vitro, in vivo, sampai dia aplikasi secara skala besar ya, evaluasi dalam prototipe yang lebih besar. Dan tadi kalau balik lagi ke paparan yang saya tampilkan, memang sudah banyak sekali Pak studi yang dilakukan ya, untuk meyakinkan untuk meyakinkan bahwa mikroba bermanfaat itu memang dia benar-benar aktif, dan dia membuktikan bahwa dia itu bisa membantu pelarutan ataupun penambatan hara dari hara-hara yang sebetulnya memang sudah existing ada di lingkungan kita. Seperti itu Pak Fahmi. Jadi mau terlepas dari spesiesnya apa, strainnya apa, selama dia bisa meyakinkan itu dan juga dibuktikan dengan hasil yang saintifik ya. Kebetulan kalau kami memang sudah pernah lakukan secara in vitro ya di laboratorium, dan juga secara in vivo itu secara inkubasi, kita coba cek memang dia bisa mampu meningkatkan ketersediaan hara P di dalam N dan P di dalam tanah. Seperti itu Pak Fahmi ya. Nanti mungkin kalau untuk diskusi lebih detail bisa. Gimana Pak Yusuf Fahmi? Satu lagi Pak Fandi, saya iya. Okay. Menunggu informasi kalau bisa nanti ditambahkan lagi ya, hayati ya. Untuk larut kalium. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh mungkin petani pun sangat membutuhkan Pak, kalium ini kan kita tahu sangat besar ya harapan kepanennya. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kebetulan memang kita PPKS tidak hanya berhenti sampai di sini. Insya Allah kita selalu upgrade ya. Dan insya Allah nanti kedepannya juga pasti akan kita improve lah dengan produk-produk yang sekarang ini ada. Kita akan improve dengan temuan-temuan yang baru ataupun misalnya perbaikan ya. Dan sebetulnya isolat-isolat yang kita punya itu dia multifungsi Pak, jadi tidak hanya satu fungsi saja. Misalnya satu strain itu dia bisa sebagai penambah nitrogen, bisa juga melarutkan fosfat, bisa juga melarutkan kalium. Jadi sebetulnya ada walaupun mungkin porsinya kecil ya, tapi dia tetap ada pengaruhnya juga ke situ. Gitu Pak Fahmi ya. Terima siap. Kasih atas masukannya. Siap Pak Mandi. Sehat-sehat, salam untuk semua. Terima kasih ya. Pak Yusuf Fahmi. Ya. Pak Fandi, kita masih ada waktu lagi. Kita buka ya. Lagi ya, yang resen yang mau bertanya. Bapak, Ibu, semua sahabat PPKS. Coba Bang dibuka siapa nih yang kita pilih nih. Dari siapa nih? Atau Pak Fandi mau pilih nih, banyak nih. Mau tanya nih. Ibu-ibu mungkin. Ya, dari tadi kan bapak-bapak tuh Kiki nih, Bu Kiki nih mungkin ya. Mana, Ibu? Kiki Pratiwi, ini kan pasti Ibu-ibu ya. Pratiwi Panjaitan. Ya kita coba aja buka kameranya, Pak. Coba Bang Abdi dibantu buka kameranya. Bu Kiki, selamat siang. Ibu Kiki. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya jawab. Okay. Langsung Ibu dengan narasumber kita, apa yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, langsung saja Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Eka. Apa kabar Pak Fandi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah sehat, Pak. Monggo, silakan untuk pertanyaannya.
Iya, ini kan Pak, tema hari ini kan membahas tentang penggunaan pupuk hayati, Pak. Nah, ya. beberapa sekarang kan mungkin kan sering terdengar kayak di Instagram atau di YouTube itu kan sering ada konten kreator yang kayak juga menyuarakan tentang penggunaan pupuk hayati, ya, Pak. Nah, paling gampang dan paling mudah itu dan paling gampang juga diterapkan oleh masyarakat itu adalah pembuatan mall, ya kan, Pak. Jadi memanfaatkan ya. Segala jenis limbah yang berada di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, pada menurut saya ya Pak, sebagian konten kreator itu mungkin basicnya bukanlah mungkin mereka tuh menyampaikan, tapi terkadang ada beberapa bahan-bahan hayati yang mungkin jika dikombin dalam pembuatan mall, manfaat dari pupuk hayati itu sendiri berkurang gitu Pak. Jadi menurut saya mau nanya pendapat Bapak nih, sebenarnya ada nggak beberapa bahan-bahan yang bisa ataupun tidak bisa dikombin gitu Pak? Karena kan terkadang kan mereka menyuarakan, oh boleh dilakukan penyemprotan langsung ke permukaan daun atau langsung setelah proses fermentasi itu langsung diterapkan langsung ke tanamannya, atau sebenarnya ada jeda gitu Pak? Ya, baik. Baik, coba saya tanggapi dulu ya. Jadi, makasih, ini pertanyaan yang bagus juga. Kalau kita bicara dengan bagaimana kita memproduksi pupuk hayati, sebetulnya pupuk hayati itu kandungannya itu harus jelas. Jadi tidak semua yang serta merta diproduksi secara apa ya namanya sendiri ya. Misalnya kita mandiri nih, ada bikin sendiri kayak mol. Mol itu kan kita memanfaatkan beberapa bahan, kita fermentasi, tetapi kita tidak tahu spesifik betul di dalamnya itu apa. Sebetulnya itu menurut saya tidak bisa dikatakan pupuk hayati. Karena apa? Kita tidak tahu kandungan persisnya itu apa. Karena sebenarnya kalau pupuk hayati itu harus tahu kandungan persisnya di dalam pupuk hayati itu apa. Apakah dia bakteri penambah nitrogen, perlawan fosfat, bahkan hingga sampai ke jenis bakterinya atau mikroba yang digunakan. Paling tidak sampai level genus, itu harus jelas. Jenis yang digunakan apa di situ. Nah, sementara kalau kita hanya buat sendiri, itu bisa. Ya, mungkin itu kalau menurut saya sih sebagai pupuk cair ya, pupuk organik yang cair, bukan sebagai pupuk hayati. Nah, kalau pupuk hayati itu, dia proses produksinya akan melalui beberapa tahapan. Yang tentu saja pertama, dia harus dari proses isolasinya dulu, kemudian isolasi bakterinya atau mikrobanya, kemudian pengkarakterisasiannya, dia berperan sebagai apa, pemilihannya, sampai dia terpilih kandidat utama, sampai dia digunakan, sampai dia kita memilih substratnya apa yang akan digunakan sebagai medianya, itu juga pasti akan ketat. Dan harusnya pupuk hayati itu seperti itu. Nah, terkait dengan metode aplikasi, kalau saya lebih prefer, kalau untuk pupuk hayati itu tetap ke perakaran tanaman, jadi ke tanah. Ya, karena apa? Disitulah dia nanti bisa bersimbiosis dengan dengan akar tanaman tadi, supaya dia bisa menyediakan hara lebih optimal. Tetapi sebetulnya pun mikroba itu tidak hanya berada di tanah saja, tetapi juga ada di daun ya. Kita bisa bilangnya filosfer ya. Tetapi sejauh ini studi tentang filosfer itu masih belum terlalu banyak ya pembuktiannya. Apakah dia memang mikroba atau pupuk hayati itu bisa efektif enggak kalau kita lewat daun. Karena memang ya tadi proses penyerapan, pelarutan, penambahan itu kebanyakan ada di dalam tanah. Seperti itu Bu Piki. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Iya Pak. Bagaimana? Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin itu bisa juga jadi seperti FYI bagi kita yang mungkin kayak coba-coba gitu kan. Kita kan kayak pengen nyoba-nyoba gitu kan. Apalagi sekarang lagi dibumingkan dengan kata mall, pembuatan pupuk organik sendiri dan lain-lain. Tapi kan kayak basicnya nggak ada, cuman kayak coba-coba gitu. Sebetulnya itu tetap bagus juga ya, karena kita memanfaatkan bahan-bahan, menggabungkan bahan ramah lingkungan tidak ada masalah. Ya hanya balik lagi tadi kalau kita bicara pupuk hayati secara harfiahnya itu balik lagi ya seperti itu harusnya gitu. Jadi tidak serta-merta yang kita produksi sendiri itu juga sebagai pupuk hayati yang bisa kita komersilkan. Oh enggak juga gitu ya. Kalau kita gunakan sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau kita harus akan digunakan dalam skala besar, kita akan bagikan ya, itu harus betul-betul terseleksi jelas dari awal itu seperti apa gitu. Tapi mall, saya tidak mengatakan mall itu enggak bagus ya. Mall itu tetap bagus, bisa dipakai juga. Gitu ya. Gimana Bu Kiki, penjelasan dari Pak Fandi sudah cukup?
Iya, terima kasih Bu Eka sudah cukup penjelasannya Bu Eka. Terima kasih sudah bertanya, sudah ikut. Tetap ikuti sampai akhir ya Bu Kiki ya. Iya, selamat Bu Eka. Pak Fandi, kita masih ada ya. Waktu 7 menit lagi. Apakah kita buka lagi ya? Bisa lah satu pertanyaan, ya. Pertanyaan, bolehlah satu lagi yang sudah raise hand. Satu lagi, siapa ini kira-kira? Dari mana? Kalau tadi Bu Putri, apakah Budila? Ini tim inventor juga mau milih-milih. Nih, siapa acak nih? Siapa yang mau dipilih? Mungkin bisa ibu-ibu lagi ya. Oh, bukan gender nih, enggak ya. Tapi kan bapak-bapaknya udah 3 atau 4 nih. Ya. Bapak-bapaknya udah 4 gitu, ibu-ibunya 2 gitu ya. Satu lagi siapa ini? Ada Bu Reni, ada Bu Novilda, Elizabeth nih. Mungkin ya. Yang dari gitu. Atas kali ya, yang karena sudah yang resenda ini. Ibu mana ini? Oh, Bu Reni enggak jadi. Itu ada Bu Novilda Elizabeth ya mungkin ya. Bu Novilda Elizabeth ya. Oke, biar kita buka kameranya Ibu Novilda. Ibu Novilda. Ibu Novilda. Selamat siang Ibu. Kemana ibunya? Ibu Novilda. Halo, Bu Novilda. Halo, Ibu. Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Siang, Ibu. Boleh buka kameranya ya, Ibu? Iya. Oke, baik. Oke, ya. Ibu. Ya. Ibu di mana posisi ini sekarang, Ibu? Saya lagi di ini di kampus nih di Universitas Labuhan Batu Rantau Prapat. Oke, di Rantau Prapat Ibu Novilda. Ibu langsung saja bertanya dengan narasumber kita Bapak Fandi Hidayat. Ibu dipersilahkan. Iya, baik, terima kasih Ibu. Salam kenal Pak Fandi Hidayat. Salam ya. Kenal Ibu, iya. Nah, ketika saya membaca ini judulnya temanya tentang mengapa harus berbuka hati. Jadi terkait dengan memang dulu penelitian saya tentang biofertilizer gitu ya. Iya, Bu. Jadi memang ini kalau mengenai pupuk hayati ini banyak ya apa Fandi dan memang banyak spesifikasinya. Jadi saya mau bertanya ini kita sharing ya Pak Fandi ya. Ya, boleh. Dari Pak Fandi ini saya banyak belajar juga ini. Ya terkait dulu penelitian saya tuh sumber fertilizernya itu biofertilizer dari limbah cair kelapa sawit. Ya, kemudian saya coba di padi gogo ya Pak ya. Nah, terkait saya memang belum sampai dalam pembuatan produk Pak. Namanya saya tertarik Pak Pandi ini sampai dia ada produk Fertomax gitu ya secara komersial. Saya belum sampai situ gitu ya Pak. Nah kemudian yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana tadi memang ada pertanyaan tentang strain-nya itu sejenis kalau misalkan dia Pseudomonas itu strain-nya apa. Nah sekarang pertanyaan saya itu bagaimana Pak Fandi mengukur efektivitas ya beneficial microbes yang ada di Fertomax sehingga bisa meningkatkan kesuburan maupun kesehatan tanah. Itu aja Pak Fandi, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi wah, sama-sama mikrobiologi nih. Saya juga masih belajar, betul ya. Kita harus selalu belajar, betul. Jadi kalau kita bicara tentang tadi ya, seperti Bu Kiki tadi ya pertanyaannya, bagaimana kita memproduksi kayak itu kan memang dari awal ya, Ibu juga sampaikan harus jelas ya, strain-nya seperti apa, sumbernya dari mana. Itu memang dari bagaimana kita membuktikan bahwa itu memang efektif atau tidak, berperan sebagai beneficial microbes, itu kita melalui beberapa step ya, ada in vitro, in vivo sampai dengan kita evaluasi di lapangan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi secara in vitro sendiri dari awal kita memang ya ini secara umum ya, kita kan kalau misalnya kita bicara penambahan nitrogen, pelarut fosfat, pelarut kalium, penghasil fitohormon itu harus ada bioassay namanya ya, atau pengujian secara in vitro dengan kemampuan dia apakah memang sebagai penambahan nitrogen, misalnya dengan menggunakan medium spesifik ya di laboratorium, N-free medium, mungkin kalau misalnya yang penambat
pelarut fosfat, pelarut kalium, kita juga bisa secara kualitatif ya, dengan medium spesifik Tikhovskaya, Alexandrov, dengan pembentukan halozon, seperti itu. Nah, itu nanti setelah itu baru kita uji kuantitatifkan. Kalau kami seperti itu, Bu. Jadi kami tidak hanya melihat secara kualitatif, tapi kita juga kuantitatifnya seperti apa. Bagaimana dia pelarutan fosfatnya, bagaimana dia, seberapa besar dia kemampuannya menghasilkan amonium, seberapa besar dia menghasilkan apa namanya pelarutan kaliumnya. Bahkan juga kita meneliti juga mekanismenya itu bagaimana, apakah melalui proses asam apa namanya produksi asam organik seperti itu. Nah, itu secara in vitro atau di laboratorium. Kemudian secara in vivo-nya atau pengujian skala kecilnya di laboratorium, kita gunakan itu uji inkubasi. Jadi beberapa strain yang sudah terpilih tadi itu kita kandidatnya yang tadi sudah kita pakai, kita coba ujikan di inkubasi, hanya tanah saja, itu kita coba cek bagaimana jumlahnya ya, jumlah nitrogennya yang bisa di apa namanya dihasilkan, kemudian fosfat atau P tersedia di dalam tanah dan juga K tersedia di dalam tanah, itu kita coba analisis. Nah, itu kalau sudah terbukti ada hasilnya, baru kita formulasi dan kita coba evaluasi di tanaman. Dan alhamdulillah, Bu, kalau di kami itu step-step itu sudah kami lakukan ya, makanya kita berani dan firm bahwa memang apa namanya beneficial microbes yang kami gunakan itu memang capable untuk menjadi pupuk hayati yang kita klaim bisa menambah nitrogen, pelarut fosfat, bahkan menghasilkan fitohormon seperti itu. Nah, pengujian skala lapangannya itu juga sudah kita lakukan sejak 2019. Ini sebetulnya penelitiannya sudah diinisiasi dari tahun 2018 Bu, kalau kami punya. Jadi sudah berapa tahun tuh sekarang? 4 tahun ya, sudah mau 5 tahun. Jadi dari situ kita selalu uji dan pengujian lapangannya itu dari 2019 dan tidak hanya di satu lokasi saja. Kita juga sudah multi lokasi. Kalau untuk seperti Bionensis ya, karena Bionensis yang lebih lama, lebih duluan ya, Ketomas sih baru aja. Kalau Bionensis itu kita ujinya itu sudah di beberapa lokasi. Ada di kelapa sawit di Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, Riau, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan sudah sampai ke Papua seperti itu sudah diaplikasikan dan itu selalu kita amati, kita akan ikuti seperti apa efeknya. Jadi kita punya data, dan kalau kita punya data yang lebih banyak itu pasti akan lebih banyak apa namanya menjadi database kita untuk lebih meyakinkan ya. Apalagi kan kalau kita sekarang tadi ya Bu ya, kembali lagi kita ya, susahnya kalau pupuk hayati itu kan edukasi ya, meyakinkan petani kita atau betul, kita betul sendiri. Iya. Terkadang nggak usah lah petaninya, kadang kita penelitian sendiri pun yakin ini benar nggak sih, bisa nggak sih, walaupun secara teori itu betul ya. Tetapi kalau kita dengan uji multi lokasi kita dapat dampak apa namanya hasilnya dari lapangan itu ternyata memang efektif ya, bisa dikatakan bahwa itu memang efektif. Dan sejauh ini Bu hasilnya alhamdulillah kita dapat memang efektif di lapangan ya, seperti di itu. Oke, baik. Iya. Ini terlepas dari pertanyaan saya tadi, itu kalau apa untuk Vertomax sendiri itu cair ya, cair sama betul panasnya. Betul, oh, betul, betul. Berapa apa namanya? Kemasan berapa liter itu kalau yang cair? Untuk saat ini itu kita rencananya memang ini kan baru akan dikomersilkan menunggu izin edar Bu ya. Oh, izin iya edar sih insya Allah sudah akan keluar karena kita sudah selesai uji mutu dan uji efektivitas, mungkin dalam beberapa hari ke depan kita tinggal menunggu saja nih dari Dektan keluar izin edarnya, dan kita komersilnya itu nanti akan ada launchingnya lagi, grand launchingnya itu mungkin kemasannya di 1 liter sampai 5 liter jadi beda-beda kemasan seperti itu. Oke, baik. Untuk saat ini sih 1 liter gitu Bu. Nanti saya boleh minta apa nomor apanya ya, nomor boleh yang... boleh ini. Boleh, nah, boleh, boleh. Atau mungkin nanti kalau untuk penelitian mahasiswa bisa coba yep gitu, Pak. Dengan jadi, senang hati, Bu. Sebagai tanaman. Dengan senang hati. Iya, dengan senang hati. Sangat yeah welcome. Iya, yeah, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sehat-sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Wah, menarik banget nih diskusinya. Hangat sekali diskusinya, Pak Fandi, dengan Bapak dan Ibu, sahabat PPKS yang bertanya. Pak Fandi, kita sudah ada 6 penanya tadi. Nah, kita kan menjanjikan panitia sebenarnya yang menjanjikan akan ada 3 hadiah. Saya juga nggak tahu nih hadiahnya apa, tapi menarik banget kayaknya. 3. Voucher ya? Voucher ke Jepang menemui Pak Fandi.
ini ada 3 hadiah untuk 6 penanya. Untuk jadi Bapak Fandi pilih 3 penanya terbaik. Tadi ada Pak Adi Situmorang, ada Pak Riko Surbakti, ada Bapak dari PT Asam Jawa, kemudian Pak Yusuf Fahmi, yang 2 terakhir itu ada Ibu Kiki Panjaitan dan Ibu Novilda. Nah, Bapak silakan pilih 3 karena nanti kalau yang lain komplain, nggak komplainnya nggak ke panitia gitu. Panitia menyediakan hadiah saja, Bapak yang pilihkan 3 penanya terbaik. Sekarang atau nanti? Lebih cepat lebih baik, Pak. Karena yang bertanya juga sudah pengen banget gitu, pengen tahu hadiahnya. Dapat hadiah nggak? Oke, mungkin yang susah ini ya. Wah, ini lebih susah daripada menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, Pak ya. Yang diajukan ya, Pak. Lebih susah memilih 3 dari 6 penanya ya. Yang terbaik, silakan, Pak. Sekali. Mungkin saya akan pilih beberapa ya, yang bukan ada tendensi apa-apa. Jadi, yang pertama, tadi ada 6 ya? Ada 6. Jadi yang pertama, Pak Adi Situmorang. Pak Adi Situmorang, oke. Okay. Kemudian yang kedua, tanpa mengulangi rasa hormat saya kepada penanya yang lain, saya akan coba memberikan yang memang mungkin baru pertama kali berinteraksi juga dengan saya ya. Gitu. Ibu Novilda. Ibu Novilda, yang kedua dapat. Dan mungkin yang terakhir tadi ada titipan pertanyaan dari petani di sebelahnya ya, mungkin Pak Riko ya tadi. Pak Riko Surwakti. Jadi 3 ya, sudah bisa dipastikan yang mendapatkan hadiah adalah Bapak Adi Situmorang, Ibu Novilda, dan Bapak Riko Surbakti. Buat Bapak dan Ibu yang kita sebutkan namanya, yang sudah dipilih oleh Pak Fandi, nanti akan dihubungi oleh panitia. Nanti akan dihubungi panitia gitu. Panitia ya Pak, jangan ke saya. Nanti akan dihubungi panitia untuk mengirimkan hadiahnya. Ini kayaknya transferan atau bingkisan ini. Saya juga nggak tahu hadiahnya apa. Nah, buat Bapak dan Ibu, sahabat PPKS dimanapun berada yang masih mengikuti acara ini sampai selesai, jangan khawatir. Yang sudah mengisi form absen, kita masih punya 5 hadiah menarik. Kita akan undi fortune wheel-nya dari sekarang, boleh ya, Bang Fredrik? Gitu. Boleh ya? Tapi sebelum kita undi, nih panitia mengingatkan saya untuk iklan dulu, Bu. Gitu. Oke, kita iklan sebentar aja ya, Bapak dan Ibu. Jangan kemana-mana, masih ada hadiah menarik untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi absen dari tadi. Oke, silakan. Optimalkan penyerbukan bunga dan tingkatkan fruit set kelapa sawit. Kairomis, sekali pasang, mereka datang. Pekebun hebat, merawat kebun, menyiram kebun, memupuk, menunggu, gak tumbuh. Pupuk lagi, menunggu lagi, tanaman rusak. Woi, kok bisa gini? Tanahmu nggak sehat. Tanah tidak sehat, pupuk lagi, harga pupuk naik. Pupuk habis, uang habis, istri marah-marah, silau. Bionensis hadir. Sekali pupuk, menunggu, langsung panen. Jual. Panen lagi. Jual lagi. Banyak uang.
kasih istri. Istri senang. Keluarga bahagia. Tanah sehat. Bang, kamera sini, Bang. Tanah sehat berasal dari pekebun hebat. Bersama saya, Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan, menuliskan pertanyaan di kolom chat, jangan khawatir, panitia sudah mencatat semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Kita akan menjawabnya nanti secara japri, karena sepertinya tidak semua pertanyaan bisa kita jawab saat ini juga gitu. Tapi kita akomodir, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu tersebut. Nah, seperti yang sudah saya janjikan sebelum iklan tadi, bahwa kita akan memilih 5 pemenang yang akan mendapatkan voucher ya. Voucher yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, dari Bapak dan Ibu yang sudah mengisi kolom absen tadi. Oke, kita mulai. Yang pertama, siapakah yang beruntung untuk mendapatkan voucher dari panitia? Ini mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, pemenang yang pertama adalah Ibu Sri Suryanti. Ibu Sri Suryanti, jangan khawatir, nanti akan dihubungi oleh panitia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemenang yang kedua, siapakah yang beruntung memperoleh hadiah dari panitia hari ulang tahun PPKS yang ke-106? Ini ada Bapak Siswanto. Bapak Siswanto, pemenang kedua. Kita lanjut aja yang ketiga ya, Bang Fredrik ya. Yang ketiga, siapakah yang beruntung memperoleh hadiah? Siapakah yang ketiga yang beruntung? Ada ini Bapak Kobit Haryadin. Bapak Kobit Haryadin. Selamat Pak, Bapak menjadi pemenang ketiga. Kita lanjutkan yang keempat, siapakah pemenang beruntung memperoleh hadiah menarik? Saya juga nggak tahu tuh hadiahnya apa, voucher kah? Dari yang sudah disiapin oleh panitia. Ada 5, ini yang keempat, siapakah yang keempat? Yang keempat ada Ibu Yuni Fadila. Ibu Yuni Fadila, Bapak dan Ibu yang sudah terpilih menjadi pemenang akan dihubungi oleh panitia. Yang terakhir, satu lagi, siapakah yang beruntung? Siapakah yang beruntung? Ada Bapak Saiful Hamzah.
Bapak dan Ibu yang sudah terpilih menjadi pemenang pada Fortune Wheel ini akan dihubungi oleh panitia untuk memperoleh hadiahnya. Hadiahnya sangat menarik sekali. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat PPKS dimanapun berada, sekarang sudah tahu dong, kenapa harus menggunakan pupuk hayati? Pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab ya oleh Pak Fandi. Oke. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Afandi, bahwa pupuk hayati Vertamax merupakan pupuk hayati yang mengandung mikroba bermanfaat. Mikroba tersebut dapat merangsang pertumbuhan tanaman, meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cara menyediakan hara, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan tanah. Sudah saatnya ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita peduli pada kesehatan tanah. Jadi fokusnya nggak hanya kimia saja, mulai saat ini, kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, mari kita jaga kesehatan tanah kita menjadi lebih sehat, lebih subur, dan gunakan produk-produk ramah lingkungan. Bapak Fandi Hidayat, sebelum kita menutup acara kita, apakah ada kesan-pesan atau nasihat malah yang mau disampaikan kepada kita semua? Dipersilahkan, Pak. Terima kasih, Bu Eka, dan sahabat PPKS dimanapun Anda berada. Seperti sampaikan Bu Eka tadi, bahwa kesehatan tanah itu penting, karena itu yang harus sekarang kita pikirkan dan yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi, mari kita sama-sama jaga kesehatan tanah kita untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Petani hebat adalah petani yang selalu memikirkan tanahnya yang sehat. Terima kasih, Bu Eka. Terima kasih kepada Pak Fandi. Penyampaian materinya sungguh luar biasa. Sehat terus ya, Pak Fandi, ya. Sampai bertemu lagi, cepat sama, cepat balik ke Indonesia, cepat balik ke PPKS, berkarya lagi. Amin, amin, terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh sahabat PPKS dimanapun berada. Sahabat PPKS, berakhir sudah acara webinar kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Atas nama panitia, saya mohon maaf apabila ada kesalahan slip-slip di sana-sini. Panitia webinar juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ke-106, PPKS Berkarya Sawit Indonesia Berjaya. Mau produksi maksimal? Pakai Vertomax. Seta sayangi sikarane nyoro pepujane ati wis tak antepi bakal tak rapi ning saiki riko ono nang endi lungo ngilang ora ono sing ngerteni opo pancen lali nate ngucap janji urip bareng nganti tekan pati ijaro yoro yo tanah deli ora bisa dadi obat ati yang tercerat janji kawan ayu kepon kajambi moko riko isi kersopari moko awa isong duweni sampai kapanpun akan ku nanti pas rasa bendino motong repes ini.
hati. Icara yoro tanah deli, ora bisa tetiap hati. Hati yang terjerat janji, kawan ayu kepon kacambi. Mukori koi sekur sopari, moko awa isong duweni. Sampai kapan pun akan ku nanti, pas rasa beli nomor tombra plus mini. Icoro yoro yo tanah deli, ora bisa tepi obat hati. Hati yang berderak janji, lawan ayu kepon pajambi. Mokori koi sikur sopari, moko awa ison duweni. Sampai kapan pun akan ku nanti, pas rasa beli nomor tomra besmini. Pas rasa beli nomor tomra besmini.